Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel Cikal Bakal. Buat teman-teman yang menonton, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, amin. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi video bagaimana perawatan bonsai kelapa media air tetap sehat ya dan subur. Di depan saya ini bongkla jenis gading oren ya, umurnya kurang lebih 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah, lupa saya. Ini sudah waktunya penggantian air ya, sudah 2 minggu airnya sudah keruh. Tetap simak video saya. Kita sikat ya untuk akarnya supaya bersih dan terhindar dari kumut ya. Lakukan pelan-pelan sampai akar bonsai kita patah. Sebetulnya sih patah sih nggak apa-apa, karena dia nantinya akan bercabang ya untuk bekas patahnya itu. Asalkan bekas potongan itu dirapikan ya, kalau nggak dirapikan nanti malah busuk ya. Alangkah baiknya kalau kita bersihkan pelan-pelan ya agar tidak patah. Media air sendiri saya biasa melakukannya 2 minggu sekali ya, agar nutrisi yang diserap oleh bonsai kita terjaga. Saya rasa sudah cukup bersih ya. Dan saya akan berbagi tips ya supaya bonsai kita tetap mendapatkan nutrisi. Ini saya menggunakan micin ya, bahannya sangat murah, bisa teman-teman dapatkan paling harganya 500 ya. Kita kasih sedikit saja, segini ya. Yang kita taburkan bisa juga teman-teman dikasih garam ya secukupnya. Kemudian untuk menghindari jentik-jentik nyamuk ya, teman-teman bisa kasih ikan hias ya, supaya nantinya tidak berkembang nyamuknya. Dan saya akan melakukan perawatan sedikit ya,
kita rapikan yang pelapis ini ya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, bagaimana cara perawatan bongkla kita di media air ya. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang baru gabung, bisa dukung saya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mantap.